Halo Sobat Desain, kali ini kita akan belajar cara membuat desain jersey. Mungkin kamu lagi cari referensi untuk membuat desain gambarnya. Oke, yang pertama siapkan dulu jersey polosnya. Ini sudah diberi garis-garis per bagian. Untuk pembuatan garisnya atau cara membuat garisnya, kamu bisa lihat videonya, linknya ada di deskripsi. Kita mulai saja. Yang pertama, buat persegi panjang. Kira-kira segini. Lalu miringkan. Beri warna dengan Interactive Fill Tool. Warnai seperti ini ya. Kita warnai dengan warna biru dongker. Yang ini agak muda sedikit. Lalu duplikat, drag sambil tekan tombol kontrol, lalu klik kanan, lalu paskan. Jika sudah, seleksi semua, outline-nya hilangkan. Lalu kita duplikat lagi, caranya seperti tadi ya. Nah, kita mau membuat warna lagi. Kita gunakan lembar page ini untuk membuat warnanya. Double klik pada rectangle tool, maka akan terbentuk objek pada base-nya. Paskan dulu dengan base-nya. Lalu beri warna di bawah sini menggunakan Smart Fill Tool. Lalu cabut warna, klik pada warna biru yang gelap. Outline-nya hilangkan. Kemudian bikin warna lagi. Yang ini kita beri warna dengan biru yang lebih muda. Hasilnya akan jadi seperti ini ya. Lalu bikin variasi lagi. Buat persegi panjang ke bawah, kecil aja.
warnai dengan biru gelap. Tempatkan di tengah-tengah. Kecilkan lagi. Lalu duplikat. Jika sudah, kita convert to bitmaps. Supaya menjadi gambar bitmap ya. Kemudian ke page 2. Kita tempatkan gambarnya di tengah-tengah jersinya. Klik kanan, power clip. Atur lagi posisinya. Kemudian ke transparency tool, pilih yang uniform, blend modenya ganti multiply, transparensinya 0% saja. Hasilnya akan jadi seperti ini ya. Kemudian warnai bagian-bagian yang lainnya. Jika sudah, hilangkan outline-nya. Outline semua objeknya ya. Klik kanan pada icon no fill. Jika sudah, kita masukkan logonya.
Oke, sobat desain, hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Kalian bisa download mockupnya, linknya ada di deskripsi ya. Sekian dulu tutorialnya kali ini. Terima kasih telah menonton.